bawa makanan sambil bawa tangga sih Mas, kan jorok nanti makanannya jadi nggak higienis. Mbak, saya itu bawa tangga ini memang buat tugas. Terima kasih atas kunjungannya. Eh, Mas. Ya, kenapa Mbak? Mas, kok bawa makanan sambil bawa tangga sih Mas, kan jorok nanti makanannya jadi nggak higienis. Mbak, saya itu bawa tangga ini memang buat nganterin makanan ini ke pelanggan saya yang ada di sana. Ah. Ya. Ini Mas, ya, sabar. Bapaknya tolong dipegang dulu sebentar. Mas, ini bertingkat gini duduknya. Iya, ini untuk tamu-tamu VIP memang begini tempat duduknya, Bu. Nah, Mas, Mbak, sekarang kita sampai di Pantai Kartini, Mbak. Pak. Kenapa pantai ini disebut dengan Pantai Kartini? Oh, itu dulu karena Raden Ajeng Kartini itu sering berbincang di sini, Mbak. Oh, gitu. Iya, selain itu untuk menunjukkan ciri khas Raden Ajeng Kartini, kita melestarikan pakaian kebaya, Mbak. Oh, jadi maksudnya dibuatin museum kebaya gitu? Oh, enggak. Lah, terus? Semua petugas di sini pakai itu, Mbak. Walah! Pakai kebaya. Oh! Mbak, ini lagi apel, biasa malam. Pak, ya. Dipau. Hah? Enak ya? Makan gudeg di pinggir jalan gini. Nah, kita ngantuk nih. Jalan tadi. Ini gudeg ya, Pak. Tapi kan kita belum selesai makan, makannya diselesain dulu. Jarang-jarang loh kita makan di dekat Pelengkung Gading, makan gudeg yang enak lagi, ya kan? Nanti mau main tidur. Ngantuk banget. Aduh, gimana dong? Papa. Papa tolongin dong, diurus dong anaknya dong, Pak. Papa lagi makan. Mama juga mau nambah gudegnya. Papa urusin Tipal ya. Nah, tuh, Tipal Papa udah urus, ya. Iya sih, Pa, udah diurusin. Tapi nggak tidur di sini juga dong, Pa. Biarin aja orang dia mau tidur. Ayo jalan, yang lain ngantri nih. Ayo, Mas. Sana, Pak. Mas, Mbak. Jangan-jangan di sini, ada beca mau lewat. Lalebay amat, beca lewat tinggal lewat. Nggak bisa, Mas, Mbak. Lihat dulu becanya seperti apa tuh. Waduh! Tuh.